Terus kamu lahirnya gimana, Dek? Keperawanan di Indonesia dilihat sebagai hal yang sakral dan bermakna sangat suci. Dan bagi gadis bernama Dewi ini, marah ketika salah satu temannya mengejek bahwa ibu Dewi tidak perawan lagi. Komentar viral ini berawal dari status teman Dewi yang bernama Mutiara di Facebook. Tampaknya si Mutiara ini mengejek ibu si Dewi sudah tidak perawan. Dewi pun tersinggung, berantemlah mereka di komentar Facebook. Netizen yang membacanya ikut-ikutan menertawakan komentar lugu si Dewi di Facebooknya. Tapi kalau kita pikir lagi, apa yang dikatakan oleh teman si Dewi itu betul. Tapi Dewi juga tidak salah untuk marah pada temannya karena orang tuanya diejek. Jadi udah, jangan berantem lagi. Dan ingat ya teman-teman, orang tua bukan untuk dijadikan bahan ejekan atau candaan kalian. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk!